Assalamualaikum, senang berjumpa kembali. Dua, tiga. Selamat pagi dari taman di lahan sempit. Cuma segini aja lahannya, tapi kepengen punya tanaman buah. Solusinya ya ditabur ampas saja. Salah satunya adalah pohon tin yang belum terlalu lama gue miliki. Rasanya belum ada setengah tahun deh ini pohonnya di halamanku. Pohon tin ini ku dapat dari seorang teman yang merupakan hasil cangkokan dari pohonnya sendiri. Ini pertama kali memelihara pohon tin. Jadi anakan pohon tin ini kemudian ku pindahkan ke dalam pot dengan memakai media tanam siap pakai. Ada perawatan khusus yang ku lakukan, selain menyiramnya dua kali sehari dan memberi air cucian beras dan memeriksa daun-daunnya takut ada serangga yang merusak di sini. Alhamdulillah, mungkin cocok dengan media tanam tersebut. Pohon tin ini banyak berbuah. Ada 6 buah kecil-kecil. Masih agak lama ini kali. Sayangnya waktu buah pertama kali matang, akhirnya rontok karena terlalu lama dibiarkan di pohon. Karena belum familiar tanda-tanda kematangannya seperti apa. Yang pasti buahnya itu hijau dan semakin mateng, warna hijaunya itu semakin cerah, hampir kekuningan. Dan alhamdulillah sudah ada buah yang matang lagi, yaitu buah yang kedua dan ketiga. Hari ini kita akan petik ya. Rasa buahnya manis banget. Udah dimakan waktu sahur kemarin. Karena buah tin ini tidak bisa tahan lama-lama di kulkas. Lanjut periksa lagi daun-daun pohon tin ini. Ada belitan sulur bunga telang. Mesti dilepaskan ini supaya dia tidak menutupi pohon tin. Bunga telang itu memang gampang sekali hidup di mana saja. Ini nggak ditanam loh di sini. Polong bunga telang yang sudah matang akan pecah, kemudian biji-bijinya terlontar ke segala arah. Jadi banyak sekali bibit-bibit bunga telang yang tumbuh di beberapa pot. Memang kubiarkan saja dulu anakan bunga telang itu di pot, dan kalau sudah agak besar, kupindahkan.
Dan ini tabu lampot lainnya, jeruk sambal. Berikutnya akan panen buah jambu kristal dan jeruk nipis yang ditumpangi dengan tanaman liar suruhan atau sirih Cina. Tanaman liar tapi bisa dikonsumsi ini loh. Jadi kubiarkan saja juga di situ. Terima kasih. Sampai jumpa.